Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita akan masuk terkait dengan materi pengujian hipotesis. Sebelum kita melakukan pengujian hipotesis, hal yang pertama kita harus ketahui adalah tentang sebaran distribusi dan kurva normal. Distribusi normal disebut sebagai distribusi Gauss, yang merupakan distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisa statistik yang diterapkan di berbagai bidang ilmu, baik sosial, ekonomi maupun politik. Konsep distribusi normal sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena konsep ini akan mendasari tentang asumsi terkait dengan distribusi sampling, pendugaan statistika maupun pengujian hipotesis. Kita lihat bagaimana distribusi normal merupakan distribusi variabel kontinu yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kurvanya mempunyai puncak tunggal. Kurvanya berbentuk seperti lonceng. Nilai rata-rata distribusi normal terletak di tengah kurva normal. Yang keempat adalah karena distribusi normal berbentuk simetris, maka median, ini median maksudnya, dan modus juga berada di tengah-tengah kurva normal, atau kita tulis seperti ini. Dua sisi kurva normal memanjang, tak terbatas, dan tak pernah menyentuh garis horizontal. Nanti kita lihat. Jadi nggak pernah menyentuh, itu maksudnya seperti ini. Nah, gini. Oke, kira-kira gitu. Oke, nanti kita lihat gambar yang bagus. Luas di bawah kurva normal sama dengan 1. Jadi itu merupakan sebenarnya peluang. Asumsikan bahwa jika X adalah satu variabel acak normal dengan nilai tengah mu kita baca dan standar deviasinya adalah tau, maka persamaan kurva normalnya bisa kita tulis seperti ini. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara matematis, pada prinsipnya persamaan ini ya agak rumit diselesaikan sehingga akan dilakukan proses transformasi nilai-nilai X menjadi nilai baku Z dengan formula seperti ini. Dengan transformasi tersebut, ya, didapat distribusi normal Z dengan rata-rata mu sama dengan 0 dan standar deviasi 1. Kita bisa tulis seperti ini, ya, di mana distribusi normal Z ini disebut sebagai distribusi normal standar, seperti pada tabelnya pada gambar ini. Ya. Jika X diantara X dengan nilainya X1 dan X nilainya sama dengan X2, maka variabel acak Z akan berada diantara nilai-nilai padanannya, yaitu nah, kita akan menghitung nilai padannya dengan Z1 dan Z2. Nah, perlu diketahui sebenarnya, untuk menggambarkan kurva normal, kita bisa buat nilai seperti ini. Kita masukkan nilai tentatif, mulai dari X lebih besar ya, sampai minus 3,4 dan X lebih kecil 3,4, positif 3,4. Kalau kita gambarkan nilainya dengan sebaran ini, maka kita peroleh kurva normal baku Z seperti yang terlihat pada gambar ini. Nah, kita lihat luas area di bawah kurva normal. Pertama, misalnya seperti ini. Kita coba ilustrasikan dengan mengasumsikan bahwa kita menghitung peluang Z lebih kecil dari 1,7. Nah, sehingga kita tulis seperti ini ya, cara penulisannya. Berarti peluang Z lebih kecil dari 174, ya, 1,74. Dengan mengacu pada tabel sebaran nilai Z, maka kita akan memperoleh nilainya seperti ini. Ini cara membacanya seperti tabel di sini adalah kita jumlahkan poin 1,7 dengan 0,04 horizontal dan vertikal seperti ini nilainya. Oke. 95,91. Kita lihat contoh ya, misalnya dari hasil penimbangan berat badan rata-rata itu kita memperoleh 50 dan standar deviasinya adalah 10. Hitunglah peluang X di antara 45 dan 62. Nah, berarti dengan menggunakan padanannya tadi kita bisa menghitung Z1 sama dengan 45 dan Z2 sama dengan 62. Kita masukkan formulanya seperti ini. Kita memperoleh Z1 sebesar minus 0,5. Sedangkan untuk
nilai yang 62, Z2-nya kita peroleh 1,2. Dalam bentuk peluang kita tuliskan seperti ini, sehingga kita memperoleh nilainya adalah 57,4% sebenarnya. Nah, sebarannya tadi kita gambarkan dalam bentuk kurva seperti ini. Jadi ini adalah batas kiri, ini adalah batas kanan. Ini luasannya tadi. Ini adalah nilai tabel Z di berbagai tingkat signifikansi. Ya, nanti tentu pada kasus tertentu, misalnya kalau kita misalnya kita buat tingkat kepercayaannya 95% atau tingkat kesalahannya 5%, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari nilai pada nilai posisi 5% ini. 5% ini kan sebenarnya sama dengan 0,05 ya, 0,95. 0,95 ini sebenarnya tingkat kepercayaannya. Berarti angkanya kira-kira di sini, berapa Z atau berapa batas kritisnya, kita jumlahkan yang horizontal, ya ini, ya, dengan yang vertikal, seperti ini. Jadi di sini adalah 1,6, ya, 1,60 ditambah dengan 0,045. Berarti nilainya 1,645. Inilah batas kritis sebaran nilai Z dengan tingkat kesalahan 5%, ya, atau tingkat kepercayaan 95%. Selain distribusi normal, kita juga akan mengenal distribusi tabel T. Fungsi densitasnya bisa kita tulis seperti ini, ya. K di mana T-nya adalah lebih besar dari negatif tata rangka dan lebih kecil dari positif tata rangka. Dan K merupakan bilangan tetap yang besarnya tergantung pada N, sehingga luas area di bawah kurva sama dengan 1. Pada distribusi T terdapat bilangan N kurang 1 yang disebut sebagai derajat bebas. Atau nanti kita simbol dengan pi boleh, bisa juga dengan degree of freedom istilahnya. Oke. Ya, bentuk grafiknya pada prinsipnya sama dengan distribusi normal standar dan juga bersifat simetri, ya, ini dia. Oke. Untuk yang N yang besar, umumnya N lebih besar dari 30, distribusi T mendekati normal standar, ya. Umumnya distribusi tabel T kita akan menggunakan dengan jumlah N lebih kecil dari sama dengan 30. Kenapa? Karena kalau lebih besar dari 30, dia sudah mendekati distribusi normal standar Z, ya. Jika X rata-rata adalah kita asumsikan nilai tengah dan S kode ini adalah varian yang merupakan suatu contoh acak berukuran N diambil dari satu populasi normal dengan nilai tengah mu dan varian ini, maka kita bisa menuliskan T hitungnya adalah, nah, T hitung ini merupakan sebuah nilai variabel acak T yang memiliki sebaran T dengan derajat bebas V N kurang 1 atau degree of freedomnya sama dengan N kurang 1. Nah, ini di sini dijelaskan bahwasanya sebaran T secara umum digunakan pada ukuran sampel lebih kecil atau sampelnya lebih relatif ke kecil, ya, sampel kecil, oke? Okay? Atau N-nya lebih kecil sama dengan 30. Ya. Kurvanya sama dengan kurva normal seperti ini. Ya. Nah, kalau derajat bebasnya itu lebih sedikit, maka kurvanya bisa kita lihat seperti ini. Ini lebih lonjong kalau dengan derajat bebas yang lebih besar. Ini sebarannya, jadi nanti kalau kita untuk melihat nilai T tabel, kita bisa cari degree of freedom-nya berapa. Misalnya, ya, kita memiliki sampel 10, ya, atau sampelnya 230 lah, ya. N-nya berarti kurang 1, ya. Sisa 29. Berarti kita lihat degree of freedom-nya itu pada posisi baris 29.
Nah, ini misalnya di sini 29, nah ini. Oke, baris ini. Kemudian level kepercayaannya kita lihat. Kalau kita menggunakan 10%, bisa kita berarti nilai T tabelnya adalah 1,699 dan seterusnya, ya. Oke, kita lihat pengujian hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan atau anggapan atau suatu kesimpulan sementara tentang sebuah parameter dari populasi. Tentu pernyataan tersebut kita perlu untuk menguji kebenarannya. Jadi kebenaran pernyataan tersebut masih harus diuji dengan menggunakan informasi data dari sampel. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur statistika yang dijalankan untuk menyanggah atau tidak menyanggah hipotesis. Artinya kita menerima hipotesis. Kalau menyanggah itu pada prinsipnya tidak cukup bukti, ya, sampel untuk menerima kebenaran hipotesis atau kita menerima hipotesis alternatif. Sedangkan kalau tidak menyanggah, tidak cukup bukti, sampel menolak kebenaran hipotesis atau kita menerima hipotesis. Hipotesis itu harus kita uji. Jadi dari hasil pengujian nanti kita bisa menolak hipotesis itu, bisa juga kita terima. Contoh kasus misalnya seorang hakim, bisa saja ketika ada pengaduan gitu ya, nah tentu butuh bukti-bukti untuk membuktikan bahwasanya memang dia bersalah. Kalau tidak cukup bukti, hakim menyatakan tidak cukup bukti, si fulan dinyatakan bersalah. Atau kalau cukup merasa buktinya, dia bilang si fulan bersalah dengan bukti yang ada, gitu ya. Tapi kalau ditambah nanti bukti yang lain, ya mungkin berubah lagi kesimpulannya, ya. Oke. Kita lihat contoh ilustrasi bagaimana menyatakan sebuah hipotesis. Asumsikan misalnya, Pemda Bali berpendapat bahwa rata-rata tingkat pengeluaran wisatawan asing selama mereka berada di Bali adalah $1,000. Misalnya, berarti notasi matematiknya nih kena menggunakan lebih besar, lebih dari. Atau rata-rata tingkat pengeluaran wisatawan selama mereka berada di Bali minimal. Nah, ini minimal berarti menggunakan lebih besar sama dengan 1,000. Jadi pernyataan matematis ini penting nanti untuk menentukan hipotesis yang tepat. Yang ketiga, kemungkinan Pemda Bali berpendapat bahwa rata-rata tingkat pengeluaran wisatawan asing selama mereka berada di Bali adalah $1,000. Artinya di sini sama dengan 1,000. Jadi narasi dan pernyataan matematik harus sejalan. Dengan demikian, maka untuk menguji apakah dugaan dari Pemda tersebut benar atau tidak, maka Pemda akan mengumpulkan responden, ya bisa jadi respondennya sejumlah tertentu lah, ya. Nah, tapi persoalannya apakah yang diambil domestik? Ya tidak, karena di sini dibilang wisatawan asing, jadi harus orang asing juga gitu, ya, biar nanti kesimpulannya tidak menyesatkan. Dalam hipotesis kita akan mengenal dua jenis kesalahan. Pengujian hipotesis akan dimulai dengan menerima suatu anggapan tertentu sebagai hal yang benar. Anggapan inilah yang dijadikan sebagai landasan kerja berikutnya dan dinamakan sebagai hipotesis nol atau H0. Jika anggapan ini berdasarkan data yang diperoleh dapat diterima kebenarannya, maka dianggaplah anggapan tersebut sebagai suatu fakta. Jika data yang diperoleh tidak menyokong anggapan tersebut, maka diterimalah suatu anggapan lain yang merupakan tandingan atau hipotesis alternatif dari H0. Anggapan tandingan tersebut disebut sebagai hipotesis alternatif. Kita menerima H0 padahal kesalahan kita buat H1 ini yang benar. Nah, ini berarti salah. Nanti saya coba ilustrasikan dengan contoh kasus hakim tadi. Atau kita terima H1 tapi sebenarnya H0 yang benar, gitu. Nah, contoh tadi misalnya,
ketika hakim menyatakan si Pulan bersalah, ya, salah gitu, ternyata dia tidak bersalah. Nah ini kan sudah menjadi suatu kesalahan. Ya. Atau si Pulan dinyatakan tidak bersalah, padahal sesungguhnya dia bersalah. Nah ini juga menjadi suatu kesalahan. Ya. Jadi artinya dalam sebuah hipotesis kemungkinan kita akan menemukan menentukan hipotesis benar, ya, tapi kita tolak. Persoalan yang keduanya adalah hipotesis kita salah tapi kita terima, gitu ya. Jadi itu juga merupakan suatu kekeliruan. Ya. Kita mencoba mendesain hipotesis dengan menentukan wilayah kritis. Nah inilah dasar kita tadi kenapa kita pertama sekali tadi mengenalkan konsep peluang. Ya. Peluang itu untuk menggambarkan sebaran distribusi dari baik distribusi normal Z maupun distribusi student. Ya. Ketika kita menyatakan dua arah seperti ini disebut sebagai two tail atau dua arah atau dua ekor, yaitu kanan dan kiri. Ya. Hipotesisnya berarti seperti ini. Hipotesis arah kanan berarti nanti H1-nya adalah ini. Jadi di sini apakah dia two tail, one tail, itu harus kita lihat dari hipotesis H1-nya. Ya, H1 itu kalau dia lebih besar dari 0 berarti dia hipotesis kanan. Inilah wilayah penerimaan H1. Sedangkan kalau dia menggunakan H1 lebih kecil sama dengan 0, dia menggunakan wilayah H1-nya sebelah kiri. Ini yang kita sebut sebagai arah kiri. Ya. Oke, pengujian hipotesis arah kiri. Jika salah menerapkan desain hipotesis, maka akan menghasilkan keputusan yang salah pula. Nah, sehingga kita harus benar-benar, hal yang pertama harus dilakukan adalah merancang hipotesis. Contoh misalnya, asumsikan bahwasanya rata-rata sama dengan 1000. Berarti mu sama dengan 1000. Oke, nah berarti hipotesis tandingannya adalah mu tidak sama dengan 1000, gitu. Nah seperti ini. Ini menjadi berarti nanti kita wilayahnya adalah ini disebut two tails. Oke. Kemudian yang kedua ini menjadi desain dua arah ya. Yang kedua adalah rata-rata kurang dari 1000. Nah, kalau kita lihat kurang dari 1000 berarti pernyataannya ke arah sini, ya, kiri ya. Nah, berarti H0-nya sama dengan 1000. Ingat bahwasanya secara umum penempatan H0 selalu yang ingin kita mau tolak. Tempatkan di H0. Kemudian contoh lagi adalah rata-rata lebih dari 1000, berarti lebih besar dari 1000. Berarti dia menuju ke arah kanan seperti ini. Berarti hipotesisnya adalah arah kanan. Jadi kita menempatkan H0 sama dengan 1000. Kenapa? Karena dugaan kita lebih besar dari 1000 gitu. Berarti kalau untuk H1-nya akan kita tempatkan lebih besar dari 1000. Secara umum hipotesis memiliki hipotesis H0 dan H1 sebagai alternatif. Hipotesis H0 selalu menempatkan sesuatu argumen yang ingin kita tolak. Dan H1 sebuah argumen yang ingin kita terima. Wilayah penerimaan H1, maksudnya kapan kita menerima H1 atau H0. Ya. Oke. Wilayah penerimaan H1, jika nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel. Nah, nanti kita bandingkan Z tabel itu dari level tingkat signifikansi khusus untuk Z tabel, sedangkan untuk T tabel kita akan melihat degree of freedom-nya dengan membandingkan dan level kepercayaannya atau tingkat alfanya. Nah, pengujian statistik sampel besar. Nah, kalau kita lihat sampel besar umumnya kita menggunakan sebaran distribusi Z. Bisa digunakan untuk uji beda rata-rata, nanti formulanya ini, ya, tentu nanti dihafal aja ya, sama aja dengan yang tadi sebenarnya.
bisa digunakan untuk uji proporsi, bisa digunakan untuk uji beda dua rata-rata, atau uji beda dua proporsi. Jadi kalau proporsi maksudnya ya, misalnya A, B, C gitu ya. Nah ini misalnya 10, ini 80, ini 10 gitu ya. Berarti ini kan nilai X, proporsinya berapa sih gitu ya. Proporsi itu kan ini 100, berarti ini kan sebenarnya 10 per 100, 80 per 100 gitu ya, 10 per 100 gitu, ini proporsi maksudnya. Sedangkan untuk pengujian statistik sampel kecil, kita akan menggunakan distribusi T-student ya. Nah, pertama di dalam T-student juga hal yang sama sebenarnya, tapi di sini paling umum digunakan adalah sampel kecil. Ya, sampel kecil itu tadi kita udah tahu, karena N-nya lebih kecil sama dengan 30 ya. Yang pertama bisa kita gunakan untuk menguji beda rata-rata, uji beda dua rata-rata, ya, sedang dan uji beda dua rata-rata, tapi pengamatannya berpasangan, ya, berpasangan. Nanti kita lihat contohnya. Nah, dalam uji beda dua rata-rata, untuk mencari standar deviasinya, kita harus mengetahui apakah kita asumsikan variannya sama atau tidak. Kalau tidak ya kita gunakan yang standar deviasi ini. Kalau dia variannya sama, kita gunakan yang ini. Oke. Nah, pada dasarnya pengujian pada pengamatan berpasangan sama daripada pengujian satu rata-rata. Ya. Hanya respondennya saja berbeda. Jadi pengamatan berpasangan itu bisa juga antara perlakuan dokter misalnya dengan memberikan sebuah treatment terhadap A, ya. Oke. Ini adalah treatment, dilakukan treatment, dan B tidak dilakukan treatment. Nanti dibandingkan gitu ya. Nah, itu pun sudah satu berpasangan dia. Nah, tahapan pengujian hipotesis itu ada 5. Pertama, desain hipotesis itu menjadi kunci utama, kemudian menentukan batas kritis, menguji statistik atau statistiknya kita gunakan apakah itu formula gen hitung, gen tabel, dan statistik T-nya tentu ini berbeda-beda. Nah, di sini yang paling banyak nanti berbeda. Selain itu hampir semua tahapannya sama ya. Kalau ini tergantung dari kasusnya. Kemudian kita menentukan letak statistik Z atau T. Nah, ini nanti kita letakkan dalam kurva distribusi normal tadi ya, di mana posisinya searah atau dua arah dan di mana wilayah H1 dan H0. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengambil keputusan dari hasil tersebut. Nah, sekali lagi saya ingatkan di sini, distribusi statistik dan ukuran sampel itu sangat tergantung ya dari jumlah besaran sampel itu sangat menentukan statistik ujinya. Kalau dia N-nya lebih besar dari 40, malah lebih besar dari 30 tadi pun ya, itu kita sudah harus menggunakan distribusi normal Z. Sedangkan untuk sampelnya kecil ya, kita menggunakan distribusi T-student ya. Nah, pertama contoh kita lihat. Yayasan Lembaga Konsumen menerima pengaduan dari masyarakat bahwa isi kopi bubuk cap kapal keruk kemasan 100 gram tidak mencukupi standar seperti apa yang tertera pada kemasannya, yakni kurang dari 100 gram. Artinya konsumen itu protes, merasa keberatan. Kenapa? Karena dianggap bahwasanya kemasan yang isinya 100 gram itu kurang dari yang tertera di dalam di bungkusnya itulah, kira-kira gitu ya. Karena biasanya setiap kita beli produk kan ada beratnya ya. Jadi kira-kira inilah kasusnya gitu. Sebagai tanggapan, Yayasan Lembaga Konsumen kemudian mengambil sampel random dari pasar sebanyak 36 bungkus kopi cap kapal keruk. Nah, jangan kopi yang lain ya, karena yang diprotes kapal keruk gitu ya. Yang tentu yang kemasan 100 gram. Hasil penimbangan menunjukkan rata-rata beratnya adalah 99,2 gram dengan standar deviasi 2,5 gram.
Nah, pada taraf alfa 5% atau kepercayaan 95%, ya, kalau ini kepercayaan, kalau ini kesalahan, ya, apakah kita percaya dengan isi kemasan dari pabrik? Nah, jadi kita list dulu, N-nya 36, standar deviasinya 2,5, alfanya 5%. Desain hipotesisnya apa? Tentu tadi karena dia mengatakan kurang dari 100 gram, kita buat hipotesisnya seperti ini. Ini desain hipotesis, batas kritisnya kita tentukan. Nah, ini tadi 5% berarti kita ke refer kembali ke sebaran normal Z tadi, ya. Normal Z tadi. Nah, ini kita lihat dulu sebentar, ya. Tadi normal Z itu ya 95% mana? Nah, ini, ya. Mana nih? Nah, ini. Ini 95%, oke. Nah, berarti nilainya 1,6 tambah 0,045 berarti 1,645, ya. Jadi itu maksudnya tadi batas kritis dari sebaran normal Z pada alfa 5%. Oke. Sampai sini sudah tahap pertama, tahap kedua. Tahap ketiga, hitung statistik Z. Nah, karena dia hanya rata-rata, hanya satu, kita menggunakan formula yang ini, ya. Yang ini. Oke. Kita gunakan formula ini, ya. Kita gunakan. Setelah itu kita cari X rata-ratanya tadi 99,2 yang sementara nilai yang kemasannya adalah 100. Berarti kita peroleh ini adalah standar deviasi. Standar deviasinya kita peroleh dengan cara menghitung ini. Nah, ini kan 0,4167, substitusikan ke sini kita peroleh 1,9198. Oke. Okay. Berarti kita tentukan karena tadi ini adalah 1,6, ingat karena dia dua arah, maka sebenarnya tandanya kalau di arah kiri berarti otomatis jadi ini negatif, ya. Kalau dia kanan maka positif. Kalau dua arah, satu positif, satu nih negatif. Oke. Ini merupakan wilayah H1 sedangkan ini wilayah H0. Oke. Nah, setelah kita hitung tadi kita peroleh 1,9. Berarti 1,9 berarti posisinya ke sini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita terima H1. H1 apa isinya? Ya ini. Berarti benar, lebih kecil dari 100 gram. Nah, berarti kita bilang percaya bahwa isi kopi kurang dari 100 gram. Nah, ini. Jadi kalau tadi salah kita menempatkan hipotesis ini, maka putusan kita jadi salah. Ya, itu maka tadi penting sekali. Merancang hipotesis adalah hal yang utama dalam pengujian hipotesis. Contoh kedua kita lihat dengan proporsi. Nah, di sini disebutkan Pak Ahmad, seorang manajer pemasaran bank ABC, memperkirakan bahwa kurang dari 40% penduduk di kota Depok telah menabung di bank ABC. Untuk lebih meyakinkan, ia mengambil sampel 100 orang secara random. Dan ternyata 35 orang yang menabung. Dengan taraf 5%, dapatkah kita mendukung perkiraan Pak Udin tadi? Atau Pak Ahmad lah, ini bukan Pak Udin, ya. Pak Ahmad, ya. Nah, di sini kita bisa lihat cara mendesainnya tadi, ya. Desain hipotesisnya adalah H0, P sama dengan 0,4 porsinya, ya. Nah, dan H1, P lebih kecil dari 0,4. Sedangkan porsi yang kita peroleh 0,35. Dari mana? Ini 35 per 100. Kan sampelnya 35, ya. 100 dengan ternyata yang menabung itu 35 orang, gitu, ya. Nah, batas kritisnya kena masih 5%, maka nilainya sama. Kita hitung nilai statistik Z-nya dengan menggunakan proporsi. Nanti lihat formulanya yang sebelumnya, ya. Kita peroleh 1,02. Nah, ini berarti berada di wilayah H0. Artinya kita terima H0. Kenapa? Karena tidak berada di wilayah H1. Wilayah H0 apa? Ya ini. Ya. Berarti yang menabung sama dengan 40%. Gitu, ya. Berikutnya, contoh berikutnya adalah seorang pengusaha lampu neon cap cahaya mengklaim bahwa produknya lebih awet daripada lampu neon cap pijar.
dan awetnya lebih dari 100 jam. Berarti dia memiliki do. Karena lebih dari 100 jam. Do ini maksudnya different. Different. Perbedaannya. Penelitian dilakukan untuk menguji pernyataan pengusaha tersebut dengan mengambil sampel masing-masing sebanyak 50. Setelah dilakukan pengujian, daya tahan diperoleh rata-rata umur cap lampu cahaya 2305 jam dengan deviasi standarnya 16 jam dan rata-rata umur lampu cap pijar 2200 jam dengan deviasi standar 14 jam. Dalam tahap 5%, ujilah pernyataan seorang pengusaha tersebut. Berarti merek cahaya tadi adalah 50 responden, pijar juga 50 buah atau responden ini. Tadi udah dihitung X-nya ini, X2 ini, rata-rata ya, standar deviasinya masing-masing ini. Berarti kita rancang desainnya, hipotesisnya seperti ini. Artinya, perbedaan dari rata-rata cahaya dengan kurangi dengan pijar itu lebih dari 100 jam. Nah, begitu menuliskan ini. Kita tuliskan seperti ini sesuai dengan redaksi yang ada. Ya. Jadi ini kalau kita baca, μ1 adalah cahaya sedangkan μ2 adalah pijar. Di sini disebutkan bahwasanya μ1 dikurang dengan μ2 itu lebih besar dari 100 jam. Pernyataan alinea pertama ini. Nah, nilai kritisnya masih sama karena levelnya masih 95%. Kemudian statistiknya kita gunakan uji dua beda rata-rata ya. Nah, ini di yang ke mana tadi? Nah, uji beda dua rata-rata dengan Z itu. Tinggal kita masukkan angkanya, selisihnya berapa. Du-nya tadi adalah 100 ini. Sedangkan ini penimbangan X1 dan yang ini penimbangan X2. Kita peroleh nilainya 1,66. Ingat di sini karena lebih besar maka hipotesis desainnya adalah sebelah wilayah sebelah kanan atau arah kanan nih. Z alpha adalah 1,645 sementara Z hitungnya 1,66 yang ini. Artinya di sini Z hitung lebih besar dari Z tabel. Ini berarti kita terima H1. Oke, ini keputusannya. Klaim seorang pengusaha tersebut dapat diterima. Artinya, pada kasus ini kita menerima H1. Bahwasanya perbedaan antara cap cahaya dengan cap pijar, daya tahannya lebih awet 100, lebih besar 100 jam. Contoh berikutnya adalah, sebuah stasiun TV ingin mengetahui apakah TV-nya lebih disukai kalangan muda dibanding dengan kalangan dewasa. Untuk itu ia melakukan survei dengan sampel random masing-masing 2.000 orang. Dari 2.000 ya, diperoleh angka yang menyukai TV di kalangan dewasa 400 orang dan kalangan muda 500 orang. Tahap 5% ujilah apakah stasiun TV itu memang lebih disukai kalangan muda. Nah, gitu. Berarti kan kita hitung lagi seperti ini, ya. Desain lagi. Kalau ini kan kita bilang P1 lebih besar dari P2. Karena di sini disebutkan lebih disukai. Oke, berarti pernyataannya P1 lebih besar dari P2. Nilai kritisnya masih sama. Statistiknya kita sesuaikan lagi. Kita memperoleh 3,78 dan kita tentukan di wilayah kritis. Ya. Nah, ternyata lebih besar Z hitungnya lebih besar dari Z tabel. Berarti kita terima H1. Artinya keputusannya adalah benar bahwa stasiun TV tersebut lebih disukai kalangan muda. Oke. Ini adalah contoh uji beda dua rata-rata untuk distribusi. Ini distribusi tabel T ya, bukan Z. Oke. Distribusi tabel T. Nah, ini kita lihat distribusi tabel T ya. Contoh kalau kita lihat di sini adalah uji beda dua rata-rata berpasangan. Yang ini tadi kan uji beda rata-rata
berpasangan itu misalnya sebelum diet berat timbangannya 80, setelah diet itu 74. Berarti deltanya adalah 6 dan seterusnya. Oke. Kemudian nilai ini semua kita rata-ratakan. Ya, kita jumlahkan. Baru kita rata-ratakan. Kita memperoleh nilainya nanti sekitar difference itu 3,7. Ya. Jadi ini kita jumlahkan nilainya kurang lebih 3,7. Do difference-nya. Ya. Tentu dalam pernyataan seperti ini kita akan menuliskan bahwasanya program diet tidak berpengaruh sama dengan nol. Sedangkan yang hipotesis yang mau kita terima adalah program diet berhasil menurunkan berat badan. Oke. Nah, kalau tadi ditentukan berat badannya berapa, nah bisa kita menggunakan perbedaannya berapa. Kalau misalnya kan bisa jadi, nah kamu silahkan deh minum obat ini, maka saya jamin kamu bisa menurunkan berat badan lebih dari 6 kilo misalnya. Berarti pernyataan di sini bisa diganti dengan angka 6. Karena disebutkan berapa dia bisa menjamin berat badannya akan turun gitu ya. Tentukan nilai kritisnya. Nah, ini kan N-nya adalah 10. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti N kurang 1, berarti 9. Nah, kita lihat tabelnya, degree of freedom-nya adalah 9 ya. Dengan alfa tadi berapa? 5% nih. Berarti kita lihat distribusi student-nya ya. Distribusi student tadi di sini ya, di nah ini. 9. Nah, ini kan. Ini 9. Berarti ini alfa 5% yang atas satu arah tuh nilainya 1,833. Jadi cara melihatnya begitu ya. Jadi ini degree of freedom-nya, ini alfanya, dapatnya 1,833. Ya. Oke. Berarti kita sudah menentukan nilai kritisnya ya. Nah, ini 1,833. Kemudian kita hitung statistik T-nya. Kita peroleh nilainya 8,748. Berarti kalau kita gambarkan dalam kurva distribusi T, kita akan memperoleh ini batas kritisnya. Ini T hitungnya, ya. Berarti kita bisa katakan T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita terima H1. Ya. Jadi keputusannya program diet berhasil menurunkan berat badan. Oke. Nah mungkin itu, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.